Penjaga gol Harimau Malaya, Ahmad Shihan Hazmi Mohamed tetap menganggap dirinya masih belum sempurna untuk dilabel sebagai penjaga gawang nombor satu negara. Sebaliknya, tiga lagi penjaga gol yang dipanggil menjalani latihan skuad kebangsaan memiliki kualiti tersendiri. Katanya, penjaga gol Kedah Darul Aman FC, Kalamullah Al-Hafiz Madrawi, Damien Lee, Sabah FC, dan Syih Izan Nazril Syih Hazman, Negeri Sembilan FC, berpotensi untuk menjaga gawang pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang Turkmenistan dan Hong Kong pada Khamis ini dan Selasa depan. Saya tidak anggap diri ini penjaga gol utama skuad kebangsaan, malah tiga lagi yang lain ada kelebihan tersendiri dan semuanya saya serahkan kepada ketua jurulatih Kim Pan Gon untuk memilih siapa yang akan beraksi. Apapun, saya bersyukur apabila dipanggil untuk menjalani latihan dan ia juga memberi peluang untuk saya menambah kap ke-10 seandainya terpilih dalam kesebelasan utama. Peluang yang diberikan oleh jurulatih Pan Gon sememangnya tidak akan dilepaskan, tapi saya kena kerja lebih keras untuk memantapkan lagi corak permainan tatkala menjadi tonggak terakhir menjaga gawang untuk skuad Harimau Malaya, katanya. Penjaga gol Johor Darul Ta'zim JDT itu menambah ada perbezaan di antara skuad Piala AFF dan barisan pemain yang dipanggil untuk menjalani latihan pusat di pusat latihan JDT di Padang Seri Gelam dan berharap setiap pemain memberi komitmen tinggi untuk beraksi pada perlawanan persahabatan nanti. Dia juga menegaskan latihan di bawah pengendali dari Korea Selatan berintensiti tinggi tatkala mahu memastikan bukan sahaja selaku penjaga gol malah kesemua pemain tidak boleh bersikap sambil lewa, sebaliknya memberi fokus 100% kerana ia perlawanan persahabatan antarabangsa. Namun, saya tidak mahu letak dalam keadaan selesa kerana setiap cabaran yang diberikan ada tanggungjawab perlu dilaksanakan kerana dalam permainan bola sepak bukan mudah menjadi pemain yang mantap segalanya, kata Ahmad Shihan.